Duše. Akan dengarkan sesi yang kedua, sesi yang menarik bagi kita juga pastinya, stigma kafir dalam konteks kebangsaan Indonesia, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Bambang Norsena. Tentu kembali, tak kenal maka tak sayang. Karena itu izinkan saya membacakan sedikit biografi Pak Bambang Norsena ini. Lahir di Indonesia, Pak ya. Lahir di Indonesia tanggal 31 Maret, tahunnya enggak usah. Sejak adalah pendiri Institute for Syriac Christian Studies yang disingkat ISGS. Sejak 97 mempelajari dari dekat gereja-gereja Arab di negara Timur Tengah yang menawarkan kekristenan sebagai wacana menembus kebuntuan dialog teologis Kristen dan Islam. Pendidikan juga sebagian di Indonesia. Doktor Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Master Bidang Hukum, ini perdata bidang apa ya? Pidana semua ini. Master Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Nah, sebelumnya adalah gimana bacanya ini? Dar Company for Islamic Institute Cairo, Mesir. Ada beberapa karya tulis, ada kira-kira 25 karya tulis ini, tidak perlu saya baca semua. Semua, hampir semua dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, karena beliau menguasai beberapa bahasa ini. Yang pertama, Jawa kuno. Nah, Jawa kuno itu beda dengan Jawa modern, pastinya. Kemudian bahasa Inggris, for sure, ya pastilah, bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Aramik, atau bahasanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu mari kita sama-sama simak presentasi dari Pak Bambang Norsena tentang stigma kafir dalam konteks kebangsaan Indonesia. 30 menit ke depan saya serahkan kepada Pak Bam. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebetulnya saya tidak seahli yang dibacakan itu, enggak sebetulnya. Ibaratnya kalau orang Jawa itu jalmo limpat seprapat tamat. Kalau saya jalmo limpat seprapat minggat. Jadi pengetahuannya itu memang saya ini apa ya? Banyak meneliti, tetapi sebetulnya kalau dianggap ahli benar juga enggak sebetulnya. Ini karena apa? Karena itu sebetulnya kebutuhan dalam konteks interaksi sosial. Karena kalau kita hanya memahami satu aspek, misalnya agama kita,
ini cenderung kita menilai agama orang dari ukuran kita, dan itu sumber salah paham besar. Saya bersyukur bahwa kita semua ini lahir di Indonesia yang diwarisi dengan warisan keberagaman yang sangat panjang. Oleh karena itu sebetulnya ketika kita bicara tentang bagaimana kita harusnya mewujudkan etos kehidupan berbangsa dan bernegara yang mewarisi living reality Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu sekalipun asalnya, artinya original teksnya itu dari kitab Sutta Soma atau Kakawin Purusadasanta, itu muncul tahun 1369 atau 65, ditulis oleh Rakawi Tantular, Mpu Tantular, dan konteksnya sebetulnya memang konteks teologis. Jadi kalau Romo Daniel memahami Bhinneka Tunggal Ika dari konsep teologi Kristen, ya tidak salah, karena memang asal-usulnya Bhinneka Tunggal Ika itu tentu bagaimana menggali teologi kerukunan yang didasarkan atas agama yang ada saat Majapahit, yaitu Hindu dan Buddha. Maka teksnya itu disebut di dalam Sloka 139, pupuh kelima, Ruenika Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa Biniki Ring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinat Wa Lawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kalau itu diterjemahkan secara bebas kira-kira begini, pada kenyataannya ada Hindu, ada Buddha, ada Siwa, ada Buddha. Sesuatu yang sebenarnya secara hakiki sesungguhnya itu tunggal, tapi bagaimana secara sekilas orang awam bisa membedakan gitu. Maka yang terjadi itu adalah, ini pendekatnya Mpu Tantular, the essence of Siwa and the essence of Buddha itu sesungguhnya tunggal substansinya, katanya. Bhinneka berbeda-beda itu tunggal ika, tunggal itu. Jadi yang diterjemahkan tunggal itu bukan ika, tunggal itu ya tunggal, ika itu itu artinya. Kalau bahasa Jawa sekarang itu diteruskan oleh orang Jawa Timuran, iko sebetulnya. Nah kalau tunggal itu hanya satu, Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda itu tapi tunggal itu. Tanhana, tidak ada dharma kebenaran yang mendua, yang mangru. Jadi sekalipun disadari ada upaya untuk mendalami akar agama-agama, tapi toh pada hakikatnya satu katanya, karena Tuhan yang menciptakan langit bumi seisinya, yang kelihatan yang tidak kelihatan, planet, binatang, manusia sampai semut uget-uget, itu adalah Tuhan yang satu. Makanya di pengakuan iman itu kalau di Kristen dikatakan nu'min bi ilahin wahid, aku percaya kepada Allah yang satu, yaitu yang maha kuasa, al-dhabitul kul, khaliqus sama'i wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maksudnya yang tidak kelihatan termasuk demit, setan, jin, peri, perayangan, gendru, tetean, ilu-ilu, banaspati. Itu diciptakan oleh Tuhan yang satu tadi. Maka tapi sebetulnya secara eksoteris, tanhana dharma mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Tantular tetap menjadi seorang Buddhis, Gajah Mada seorang Buddhis, Hayam Wuruk sebagai seorang Siwa. Jadi artinya bahwa kebinikaan itu tidak menenggelamkan ketunggalan kita. Ketunggalan itu bisa dipahami dalam kebinikaan, tapi tidak pernah menghilangkan kebinikaan itu. Kita menjadi Indonesia ini tidak pernah menghilangkan kejawaan kita, kebataan kita, kekristenan kita. Tidak, tetapi harus berakar pada yang beda, tapi tetapi ada kesatuan yang merangkum, yang menaungi, yang memayungi semua. Tentu kalau dulu pemahamannya bersifat teologis, sekarang bersifat ideologis politis. Maka orang Kristen pun bisa memahami Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Kristen, Islam bisa memahami Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Islam, dan seterusnya, dan seterusnya.
Cuman itu kan ideal Bapak Ibu, artinya dasolennya seperti itu. Apa dasainnya juga seperti itu? Lah itu yang jadi masalah. Kadang-kadang impian tidak seindah kenyataan. Lah apa yang terjadi sehingga itu tidak seideal yang kita pikirkan? Pertama, karena banyak orang itu memaksakan pola pikirnya untuk memahami orang lain. Padahal dia juga enggak ngerti apa yang dituduh itu. Maka sebetulnya bangsa kita secara khusus yang saya pahami adalah budaya Jawa, itu sebetulnya menjawab kenapa sih terjadinya keseimbangan kosmik, keseimbangan alam ini yang dalam cerita wayang itu digambarkan dengan goro-goro. Goro-goro itu kan sebetulnya masa di mana kesosialan kita, sosialitas kita ini digoncang oleh karena ada individualitas, partikularitas yang memaksakan pendapat, memaksakan paradigma, memaksakan ideologi dan seterusnya. Dan itu gambarannya adalah goro-goro. Nah, sejarah kita sendiri mencatat itu. Misalnya ya, masa transisi antara pra-Hindu Buddha dengan Hindu Buddha itu digambarkan dengan memindahkannya puncak Mahameru ke Pulau Jawa dalam cerita Tantu Panggelaran. Bersamaan dengan itu hadirnya budaya Hindu Buddha itu digambarkan dengan cerita Ajisaka yang mengajarkan Hono Coroko, artinya mengajari peradaban baru, ditentang oleh apa komunitas yang lama yang diwakili dengan Dewoto Cengkar. Dewata itu ista dewata, Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam konteks Hindu Cengkar itu melawan. Setelah Haji Soko meruat tanah Jawa istilahnya, maka masa transisi itu dilewati. Hindu dan Buddha welcome, diterima. Masa Islam juga begitu. Menurut Tommy Pires, 70 tahun pertama, Islam itu belum bisa menguasai Nusantara ini kecuali di wilayah pesisir. Istilahnya konsep yang utuh untuk Indonesia itu mesti sagara giri. Sagara itu lautan, giri itu gunung. Maka digambarkan mulai dari konsep arsitekturnya Kaja Kelot di Bali, sagara giri di Jawa kuno, sampai suluknya pewayangan. Ha pasir hawukir ngadep segoro kang bebandaran, ha nengenake pasabinan. Negeri ini digambarkan ha pasir hawukir yang berpasir-pasir bergunung-gunung, ngadep segoro kang bebandaran, artinya berhadapan dengan laut luas dengan bandar-bandar besarnya. Tapi ha nengenake pasabinan, memprioritaskan sawah. Maka untuk menguasai Nusantara, paling tidak untuk diterima di Nusantara, visi agraris maritim harus dikembangkan. Dan itu terjadi strategi kebudayaan. Ibarat Nusantara ini bisa dikuasai, harus melalui Gunung Jugruk Segoro Asat. Segoronya sudah asat karena pesisir sudah bisa dikuasai oleh pendatang yang asalnya dari Champa, dari Cina, dari Keling India, dari Gujarat, dari Arab. Itu disebutkan oleh Tommy Pires, seorang pelancong Portugis yang mengunjungi Jawa kira-kira tahun 1510-an. Dan dia mengatakan 70 tahun pertama, orang-orang Moor, orang-orang Muslim, itu sudah diam di pesisir-pesisir. Mereka tidak hanya jadi orang kaya, tapi juga menjadi orang Jawa karena sudah menikah dengan anak-anak setempat. Makanya yang dulu namanya itu masih tiga suku, misalnya Swan namanya Bong Swi Ho, tiga suku menjadi peranakan, lalu Bon Ang, Jin Bun, Kin San, Swan Leong, warnanya warga-marganya sudah hilang. Ini sebenarnya sebuah strategi kebudayaan yang luar biasa. 70 tahun mereka bisa belum menguasai wukir, karena di wukir puja Trisandya di apa baca oleh orang Hindu, dilantunkan oleh orang-orang Hindu Buddha dengan ritual mereka masing-masing. Artinya asam di gunung belum bisa dikuasai oleh pendatang baru ini. Diperlukan waktu satu generasi lagi. Makanya Wali Songo itu kan terjadi bergenerasi-generasi. Yang kedua itu digambarkan masa transisi supaya tidak terjadi goro-goro. Syekh Subakir numbali tanah Jawa. Nah, ini gambarannya. Itu mitologinya kan gitu.
Di mana ditumbali tanah Jawa itu? Dari Gunung Tidar, anumbali tanah Jawa kabeh, tumulingetan mengulon, waroto sak wukir sak tanah Jawi. Digambarkan apa? Harus ada muncul apa karya-karya ke tanah-tanah pesisir tapi juga ke pegunungan. Maka dari Demak kemudian ke Pajang, dari Sunan Kudus, Sunan Jogo, akhirnya Sunan Tembayat di Klaten. Gambaran ini sebetulnya apa yang mau ditekankan? Yang mau ditekankan itu adalah agar misi agama, dakwah atau apa saja tidak melukai pihak sebelumnya. Maka kemudian terjadi perang antara Syekh Subakir dengan Semar dan Togok yang kemudian sudah diislamkan dalam bentuk jin-jin tanah Jawa. Yang dulunya itu danyang terus dianggap jin. Ini kan proses kebudayaan. Tiga syaratnya gencatan senjata harus dilakukan. Pertama, Islam tidak boleh melakukan kekerasan. Oke, setuju. Islam harus menghormati budaya Jawa. Oke, setuju. Dan tidak boleh cara memaksa. Oke, setuju. Makanya pembangunan masjid, apa pembangunan pesantren, tidak menghilangkan akar yang lama. Bukankah Sunan Kudus memasang sapi gumarang di dekatnya masjid Menara Kudus? Karena orang Hindu sangat menghormati lembu Andini agar tidak terluka hatinya, kan begitu. Lah maka juga tidak salah kalau orang Kristen melakukan kontekstualisasi dong. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau dahulu kita juga bisa menerima dakwah Wali Songo, lah kalau sekarang ada gereja ortodok yang mungkin penampilannya agak beda, ya tomponen iki wis dadi kodrate, kan itu kan. Kira-kira gitu. Lung dulu juga pernah kok masa transisinya asal kan menghormati keberagaman, tidak melukai pihak lain. Sah-sah saja. Rule of the game-nya itu yang jelas. Wong orang merek sabun aja dipersoalkan. Begitu juga kita. Tidak perlu kita masalahkan. Persoalannya apa? Memang yang ideal tadi, yang dasolen tadi, tidak selalu bisa dilakukan. Maka dasainnya kadang-kadang berdarah-darah ada juga. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat ya secara budaya, ketika terjadi gerakan-gerakan kekerasan, yang terjadi itu sebetulnya kita tidak simpatik kepada korban, tapi gerakan yang ujung-ujungnya itu membela diri. Ketika terjadi teroris itu bukan bagian dari agama. Eh bukan bagian dari agama terus apa? Ngayati sendiri wajah ayat keagamaan, malah yang dituduh komunis. Yang dibaca bukan Das Kapital, yang dibaca bukan manifesto komunis. Berarti artinya itu, bayangan ideal terhadap agama kita itu ketika menghadapi kenyataan, kita ini sok kaget loh. Kristen itu kan damai di bumi, Hindu itu kan jagat hita yasca iti dharma, Islam itu kan rahmatal lil alamin, lo nyatanya kok ora, kan itu lo kira-kira. Makanya sebetulnya ada defense mekanisme yang berlebih-lebihan. Lalu kita mengatakan itu bukan agama, itu bukan Islam, itu bukan Kristen. Ya kenapa tidak diakui saja kalau itu memang orang Islam yang bikin? Supaya nyembuhkannya gampang. Ayat singkok wajoki wis bener apa durungan itu kan. Tapi kalau mengatakan komunis, dasar komunis kok Pak. Kita ini sepertinya harus defense mekanisme menutup-nutupi apa yang terjadi agar superioritas kita terhadap agama lain tetap bertahan. Ini yang terakhir loh Mas, kue kan rat terakhir loh. Sing dia juga mengatakan, aku numpak Matram aja Mas, izin-izinnya numpak apa jenenge Argo Wilis kan terakhir itu tentu siapa yang mendivisinikannya kan? Kalau orang Kristen yang terakhir Yesus, orang Islam Nabi Muhammad, orang Yahudi ya Musa. Jadi tidak usah memaksakan definisi terakhir kita terhadap orang lain yang bagi dia sudah terakhir itu. Lah ini yang konteks Bhinneka Tunggal Ika itu di situ, agree in disagreement. Apa yang saya lakukan selama ini sebetulnya saya tidak pernah mengintervensi agama lain. Tapi ketika iman saya disalahpahami, saya harus menjelaskan. Misalnya, saya belajar dari sejarah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Stigma tentang kafir itu sudah dicatat tidak hanya oleh penulis lokal babat, misalnya babat Tanah Jawa, Serat Kondo, ya kan? Babat Demak, babat Nitik, Mataram. Itu stigma-stigma itu memang muncul. Majapahit kafir,
Tapi kenapa kelenteng Sampukong tidak? Karena yang bikin peluru Kinsan. Dan itu ada hubungan politis itu. Jadi kafir tidak kafir itu tidak sepenuhnya masalah teologis. Tapi kamu rezim lama, saya rezim baru. Yang rezim lama bagaimanapun juga ya harus dianggap dia di luar, makanya terjadilah perbedaan pertentangan antara dinasti Pengging dan Demak. Kan itu kan? Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro yang tidak lain muridnya Sesiti Jenar, sementara Demak muridnya Wali Songo. Ini tidak sepenuhnya murni persoalan-persoalan teologis, tadi ada persoalan politis. Karena apa? Ini kan perebutan terah kekuasaan antara Pengging yang juga anaknya Raja Majapahit terakhir Brawijaya Pamungkas, Batara Wijaya menurut Tommy Pires, dari siapa? Dari Andoyoningrat. Andoyoningrat itu mengawini salah seorang dari anak perempuan dari Kertabumi yang namanya Retno Pembayun. Lahirlah Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, Kebu Kenongo punya anak Joko Tingkir dan seterusnya. Lah terah Demak juga begitu, Raden Patah, Patiunus, Trenggono, Sunan Prawoto dan seterusnya. Ini politik. Karena itu sesungguhnya membaca goro-goro itu mesti dengan kearifan. Artinya apa? Stigma kafir itu muncul sebagai pengesah kadang-kadang legitimasi politik. Makanya Tommy Pires itu ketika mengunjungi Tanah Jawa, dia mengatakan gini, Pati Dayu, Dayu itu Daha, Pati itu Mahapati atau Adipati, itu dibenci oleh pati-pati yang lain di Tanah Jawa itu karena dia dekat dengan orang kapri. Kapri itu kafir. Berarti apa? Stigma kafir itu memang sudah ada dalam konteks kehidupan kita berbangsa bermasyarakat. Loh jangankan loh zaman Majapahit, sampai sekarang ya masih ada kok. Kalau ada salib terus kemudian ada jin kafirnya kan masih ada itu. Janganlah ada dusta di antara kita. Yang terjadi sesungguhnya, panggillah seorang Kristen, suruh jelasin. Apa benar di salib itu ada jinnya? Lalu saya jawab, lah jin ki panganannya balung. Lalu Anda membaca di apa kitab-kitab lama itu kan jin ini panganannya lulang. Lah ning kono ora enek balung resik. Biasanya salib dipasang gereja paling depan. Ora enek kotoran, padahal jin kan panganannya kotoran. Lah ora enek kotoran enggak enek belung kan yo luwe jine. Ngalih kan itu kan. Gitu loh kira-kira. Jadi santai aja sesuatu itu enggak usah dianggap terlalu serius itu loh. Sersan serius tapi santai. Yang lebih penting adalah tidak usah kita memprotek agama kita. Karena kita itu tidak perlu dibela sebetulnya agama itu. Semestinya yang bela itu agama, bukan kita membela agama. Tuhan yang membela kita. Pangkatmu itu apa arep ngewangi Gusti Allah itu? Lu manusia itu umur 70 tahun. Ini bahasanya Gus Dur ini. Kalau kuat 80 tahun kata Alkitab. Lah kita ini kalau dibandingkan dengan kayu jati, wit ringin, itu kan tidak ada bandingannya tuh. Coba kalau pohon beringin di setiap alun-alun kota itu bisa berbicara, itu kan cerita.